Belakang Budiman. Ya. Mana? Oh, no. Pojokan ya. Ya, malah. Malah nih. Sip. Ya, siap. Aman, Pak. Aman ya? Aman, aman. Oh, aman terkendali insyaallah. Masih ya, Mas. Ini rasanya bisa satu lagi masuk lagi. Oh iya. Siap ya setelah ini. Setelah masuk. Ini. Ada tiga, jadi short, long, dengan medium. Nah ini termasuk apa? Ini short. Short. Ya? 300. Tapi short pun daripada medium bagusan yang short. Oh gitu malah. Okay. Apa destinasinya loh? Iya. Lebih kepada kawasan sini. Iya. Nah itu baru yang Amanta itu sebenarnya mana? Amaranta sana pak? Amaranta. Ada. Oh, yang... Di arah sini tadi oke, okay. Sama oke. Okay. Yang dari Prabanan arah ke sini kan? Ah, ke sana, yang sebelah sana. Oh, sebelah sana. Bukan sini, bukan sini. Yeah. Sini bisa tapi lewat jalan tembus ini, jalan desa di sana. Iya. Yeah. Kan bagus kan. Baru kan? Baru, kita kota baru, kita lima. Iya. Yeah. Amaranta, Abaya Giri itu satu jalur. Prambanan itu mah lurus selatan kan? Nah, ke selatan lurus gitu. Perbatasan antara Klaten Prambanan itu ada jalan lah lurus. Kalau nah, sini kan sudah masuk Prambanan Sleman. Nah, Maranta sih Prambanan Sleman juga sih tapi perbatasan dengan Prambanan Klaten. Bagus ya ternyata. Ini kurang arep wah. Aku balik juga rokok. Aku mau balik. Urung munggah. Balik nguyuh terus aku nyata-nyata aja bolu. Itu lah Maranta. Lagi karo sung lisan. Itu pemandangan terus Prambanan sama Klaten. Iya, jadi Prambanan kelihatan ya. Aku kebel gue enak pis. Nah itu. Aku sikulit ini nak Pak Rambi kan. Gunung Nemun? Mana? Itu Merapi nih? Nah itu Merapi itu. Udah ada loh. Bukan dari sini kelihatan dekat ya? Bukan, yoro. Nah kalau hari cerah itu sampai ujungnya, ujungnya itu kelihatan. Maranta. Prambanan sebelah sini Ratu Boko banyak kan ini tanggal 24 mau ke situ penuh ya tadi lecip lewat Aspal kan orang seru kan masuk musuh angkatan tiga sih ya, justru saya ngerti ini yang sadu ini kampungan kali ini Arum Seram Arum Seram jadi sing trek nyemplung kali ya nonton gitu ya tapi harganya kan lain lah soalnya kan mobil cemplung kali yang jelas ke Labuan Banyu kan ini mesti olinya berganti itu perawatannya mungkin perawatannya lebih mahal laker gampang pecah jadi karena air ini mau nah ini jenis saya kebutuhin ini rombongan Mandiri Jawa Tengah ini kalau saking Kudus Kudus mati ini oke okay. Terus Pati kula sering nonton Mas Adi Sinaurit. Sing ngopeni wong edan ya. Nggih, nggih. Tapi ya termasuk bagus itu orangnya memang apik lah. Gelem metu sih, gelem iki. Walaupun untuk konten YouTube tapi kan bermanfaat untuk orang-orang seperti itu. Nggih. Katanya diubarne barang gitu. Daripada konten-konten yang tidak ini cuma boleh sensasi tok, ngono kan. Untuk konten untuk itu. Sosial lah, kepada lah. Yang ikut soalnya ada ngesan ternyuh nih, udah 10 tahun hilang ketemu keluarga nih, karena kemarin ternyuh nih udah. Emang gedung nih semua kan buat ngerti, kan lah, kan gede gede hilang buat ngerti. Para
lebih cepat. Kita berada di Candi Banyunipo, Lur. Bersama rombongan Candi Banyunipo. Kan dua te ya, Pak ya. Sekali lagi, Bapak-bapak dari semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Di mana kita? Jogja. Jogja. Di sini. Oke, kita berada di tebing Banyunipo. Banyunipo ya. Ini ada tebing Banyunipo. Di depan di situ. Dari Besikos yang tadi, dari 300 lebih tadi, yang kita lewati perdukuan-perdukuan itu ada. Sama parkiran-parkiran yang nanti kita berhenti itu ada, semuanya ada, Mas. Kaki tanggul 5 euro, 2 euro, itu lah, perdu melaku nih. Ada lagi akses kalian jalan, Ada jalan-jalan ini. Intinya ya, perdu-perdu kabeh, dilihat duit, kabeh untuk sini-sini lah. Jadi makanya rada larang, kasarannya. Oke, untuk video ya seperti tadi ya, ya. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 pagi.